Aktor Kenny Austin menjadi pasangan Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin. Dia harus menghadapi ekspektasi tinggi setelah suksesnya sinetron Ikatan Cinta yang dulu dibintangi Arya Saloka. Lantas apa kesulitan kamu memainkan tokoh Romeo? Mungkin ke presure personal aja, direktornya Bang Dodi itu punya track record yang bagus kan, tentunya bikin sinetron yang lumayan panjang dan dapat penghargaan juga. Jadi memenuhi ekspektasi itu sih, ujarnya. Selain itu, Kenny juga mengungkap perasaannya jadi lawan main Amanda Manopo. Dia juga menyentil soal couple Romeo dan Yasmin yang diperankannya dengan Amanda Manopo. Dia lantas berterima kasih atas apresiasi penonton. Harapannya, Cinta Yasmin terus mendapat penonton yang banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.